Tes 1 2 1 2 3. Alright geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami, ada VFDI. Jam menunjukkan pukul 5.23 minit petang. Okay guys, so hari ni berapa bulan? 13 Disember 2023. So vlogging balik ke Muar. Lama dah sebenarnya tak vlogging balik ke Muar di hari-hari pertengahan minggu ni, sebab kita sibuk dengan macam-macam aktiviti, nak kuruskan badan punya hal. Okay, so hari ni bukan cerita nak pasal aktiviti, bukan cerita nak pasal motor, cerita pasal motor tidak. So kita nak sharing tentang cerita sedih lah. Okay, apa cerita sedih aku ni? Alright, so ini berkenaan dengan rakan sekerja lah eh. Rakan sekerja aku terkejut sebenarnya, sebab semalam 12 hari bulan kita baru tahu tentang perkabaran sahabat yang pernah aku bekerja sekali dengan beliau. Di sepanjang perkenalan aku masuk kerja 2016, dia pun dah bekerja di sini. So yalah, kawan kita ni rakan sekerja ya, perempuan. Yalah, biasalah kawan sekerja apa semua masalah. Kita hidup bekerja bersama-sama seronok, sebab sebagai kawan, rakan sekerja sebagainya. Right, tutup pada tahun 2016 dan 17 macam tu, dia berhenti kerja. Dan dia pernah cerita, cakap dengan aku lah, yang dia bercerita-cerita nak mengembara ke luar negara untuk berkelana, untuk sambung belajar, untuk hidup di luar. Yalah, macam Mat Salih apa semua kan. Mengembara, berjalan-jalan, cari pengalaman di luar. Itu antara hidup dia lah. Yang aku tahu dia, itu sebenarnya cerita dia, nak mengembara, berjalan macam orang-orang biasa yang kita ketemu, pelancong-pelancong kan. So memang cerita-cerita dia dah tercapai pada ketika itu, sekitar tahun 2016-17 dan sebagainya. Dan di penghujung 2018 sebenarnya, kita orang lost contact tau dengan kawan kita orang ni. Kawan kita ni lah, sahabat kita ni, klik aku ni lah. Lost contact around 2-3 years ni tu lah. 2019, 2020, 21, 22 dan 23. Semalam baru, barulah kita dapat orang kata detect lokasi terakhir beliau di mana. Okay, so sambung kejap lagi. Memang amat mengejutkan sebenarnya apa yang berlaku kepada kawan aku ni. Yang mana pada 12 hari bulan 12 yang semalam, kebetulan kawan klik yang kerja di hospital pantai ni, dia bertanya kepada aku lah. Dia tunjukkan gambar kawan aku ni yang kita dah lost contact ni daripada 2018 lagi, 2019. Dia tanya lah, kenal tak ni? Kau tengok gambar tu, cakap of course lah kenal, ini pernah kerja sekali dulu kat sini. So tanya balik, kenapa? Sebab ada cerita, sesuatu cerita tentang beliau. Jadi aku pun tanya kepada kawan aku ni, tanya lah balik apa cerita dia. Dia kata suruh Google. Dah nak dijadikan cerita, Google lah kita orang bersama-sama, tulis nama dia. Sebab sebelum ni memang tak terfikir nak Google apa ke kan. Memang tak sangka lah benda ni macam in macam secara tiba-tiba kan. So okay guys, sambung balik tadi tentang Google tadi lah. So kawan kita orang ni disuruh Google lah, sebab dah tahu cerita pasal dia. Kita pun macam pelik lah, besar cerita apa kan. Sebab memang daripada 2019, 2020, 2021, 2022 memang kita dah lost contact dengan dia kan. Kita pun dapat contact dia pun daripada Facebook, daripada Instagram. Dan kawan aku ni memang kerap kali bertukar-tukar akaun Instagram, Facebook. Kadang-kadang dia akan buat, dalam masa beberapa bulan dia akan buat akaun Facebook yang baru, akaun Instagram yang baru. Jadi kita tahu update dia daripada media sosial lah. Cuma pada 25 November 2018 itu last dia update dia punya story. Dia ada dekat Dubai.
And then kita dah lost contact since from that day. Memang tak tahu langsung guys pasal dia ni. Dia memang kawan biasa lah, sebab kawan pernah kerja sekali lah kan. Kita tak ada perasaan apa-apa pun. Ya, sebagai kawan kita pernah kerja sekali dengan dia apa semua. Memang memang terkejut dengan berita yang kita orang dapat ni. Okay, berbalik kepada hari yang kita Google. Okay, semalam lah 12 bulan lepas daripada since 2019 sampai 2023 apa, end of 2023. So on the day of 12 December, kita Google nama dia. Sekali kita orang dapat tahu yang dia dah ditahan di Vietnam since 2018 26 November 2018, ditahan di lapangan terbang mana eh, di Vietnam lah, lapangan terbang antarabangsa Vietnam ni. Ditahan kemudian didapati bersalah kerana membawa 4 kilogram kokain ataupun nak cerita dadah lah. 4 kilogram kokain guys, bukan sedikit. Dan dikabarkan beliau telah ditahan. Dan tadi bicarakan, dan berita yang kita tengok dekat Google tu adalah pada tahun 2020. So perbicaraan berjalan sejauh lebih kurang 2 tahun lah, 2018, 2019, 2020. Kemudian tengok kepada statement hukuman yang diberi tu memang sangat-sangat tragis guys. Memang kita tak sangka lah. Kita pernah kenal sahabat kita ni, kemudian pengakhiran dia di di tahanan di Vietnam because of dia found guilty to bring ataupun smuggle 4 kilograms cocaine ke Vietnam. So boleh tengoklah sini dia punya hukuman dia. Dijatuhkan hukuman death sentence. Death sentence ni mean hukuman mati lah. Hukuman mati mandatory di Vietnam. Itu berita pada 2020. So I think dia dah dijatuhkan hukuman pada Jun 2020. Dan kita senang cerita, kita faham lah sekarang 2023. So I think she's already undergo deed. Dia punya death sentence tu mungkin dah terjatuhi hukuman. Dan memang sangat sedih sebenarnya, sebab kita pernah bekerja dengan dia. Walaupun kita tahu kehidupan dia macam mana, tapi dia ada seorang yang baik guys. Sungguh pun orang ini kita tahu perangai dia macam tu, tapi dia ada satu sudut di hati dia yang memang kita tahu, kita kenal dia. Dia ada dia punya sifat kebaikan dia. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, so bersambung tadi. Alright, so we really really sad because dia punya hukuman yang dijatuhkan ke atas kawan aku ni adalah hukuman mati eh, sebab bawa 4 kilo kokain ke dalam negara Vietnam. Kita tahulah Southeast Asia ni dia ada few country yang yang dia punya apa tu, hukuman dia untuk yang bawa dadah melebihi had yang dibenarkan dihukum hukuman mati, antaranya Malaysia, Vietnam, Singapura, Kemboja eh, tak ingat lah apa, tapi ada beberapa lagi lah, Thailand tak, not sure, tapi Filipin antaranya lah. So memang bila dah masuk ke Vietnam memang kena hukum mati lah. Minimum untuk mendapat hukuman mandatory ni adalah 600 gram minimum. 600 gram ke atas memang bakal dijatuhi hukuman mati. Alright, so sentence, death sentence untuk kawan aku ni, arwah ni lah, aku rasa dah arwah dah kot. Dia jatuhkan pada Jun nak silap aku, Jun 2020. So from that day yang 2020 sampai sekarang ni 2023, mean that 1-3 years lah. So that's why kita memang dah lost contact dengan dia. So memang sangat tragis pengakhiran hidup beliau. Dan kita bukan nak mengaibkan dia, dan aku bukan nak mengaibkan, tapi kita macam bagi pengajaran lah. Sebab kes menjadi keledai dadah ni boleh berlaku kat sesiapa saja. Dan sebagai Muslim, aku sedekahkan Al-Fatihah kepada
beliau sekiranya sudah dijatuhi hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan Vietnam, dan kalau betul ada berlaku pada beliau dan tidak ada pengampunan, ya Allah, kau mudahkanlah urusannya dan kau tempatkanlah jadi kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Satu perkara yang sangat menyedihkan dalam hidup juga sebenarnya, sebab orang kita yang kenal, kita kenal, finally tragis pengakhiran dia begitu. Kita doakan semoga keluarganya tabah dan menerima kabar ini dengan hati yang redha. Memang sangat sedih. Yalah, siapa tak sedih kan? Anak, kakak atau adik dijatuhi hukuman mati, dan kematiannya mungkin diketahui, mungkin tak diketahui. Bagaimana pula dengan jenazahnya nanti? Bagaimana diuruskan? Siapa yang akan uruskan? Dan di mana dia ditanam? Banyaklah aspek yang memberikan satu implikasi yang sangat-sangat menyedihkan. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alright geng, so pengajaran dia adalah, yang pertama, bagi mereka yang solo traveler keluar negara ni, hati-hati dengan benda-benda yang macam ni. Skamer datang pelbagai bentuk. Skamer tipu duit tak apalah. Ni kalau skamer sampai melibatkan nyawa yang macam ni, memang satu benda yang perlu kita sentiasa berhati-hati. Bagi mereka lelaki atau perempuan yang suka solo travel di luar negara ni, memang inilah benda yang sangat-sangat korang kena perhatikan. Hati-hati guys, hati-hati berjumpa dengan orang yang kita baru saja kenal. Jangan taruh kepercayaan kepada mereka. Tak kisahlah siapa saja, perempuan ke, lelaki ke, tak kisahlah Muslim ke, non-Muslim ke, Cina, India, siapa saja yang asalkan dia adalah orang Malaysia yang pergi travel solo ke luar negara. Tak kisahlah solo, dua, berdua ke, tak kisahlah, siapa sajalah. Berhati-hati dengan orang yang kita tak, yang kita baru kenal. Ada perempuan yang goda kita nak jadi awek kita ke apa ke, minta tolong bawakan barang daripada negara dia ke negara kita ke, atau ke luar negara ke, minta tolong bawakan barang ke, tak kisahlah. Jangan percaya, tolong jangan percaya. Sebab benda ni dah jadi dekat kawan aku ni. Memang jadi, real punya. 3 tahun babe, 3 tahun tak dengar khabar berita. Last kali ditangkap oleh pihak berkuasa Vietnam, sebabkan oleh bawa kokain 4 kilo. Memang sangat-sangat sedih. Realitinya begitulah. Jadi sekali lagi guys, siapa saja yang mendengar video ini, yang pernah tengok video ni, harapnya korang sentiasa memberikan sepenuh perhatian. Jaga diri anda, jaga barang-barang anda. Jangan mudah percaya kepada orang. Jangan sebabkan oleh duit korang buntang mata. Nanti aku akan cerita lebih lanjut lah tentang arwah kawan aku ni, yang macam mana dia boleh willing untuk travel dengan membawa suitcase ni. Kita akan cerita sebentar lagi. Alright, kita sambung kalau ada benda yang di hadapan.